kegembiraan hati saya ini. Kegembiraan hati saya ini kerana meraihkan anak-anak saya. Nama saya Mas Liza binti Abu Bakar, dengan dikenali dengan Ummu Liza. Sebelum saya buka rumah amal ini, saya adalah seorang kendali jenazah. Daripada jenazah tu jugalah saya ada rasa dalam hati saya ingin membantu kepada anak-anak yang ibunya telah pergi dan juga ayah yang telah pergi. Alhamdulillah lah saya. Kalau kamu tak datang untuk buat kerja amal ni, siapa nak buat kerja ni? Orang banyak macam bagi makanan, orang banyak bagi duit. Tapi dari segi servis ataupun grooming punya side, I tak tahu kalau orang ada buat. Tapi that's why I terasa nak buat dan kita orang pun buat. I rasa puas hati. Kita communicate dengan budak-budak tu, dia orang happy. So kita pun happy lah. Yang hidup ni anak-anak ni fitrah. Kita yang mencoraknya. Kan? Jadi dia perlulah dijaga, dikasih sayang, dibesarkan dengan ilmu. Tajuk kita hari ini impian saya. Saya rasa saya boleh sumbang dari segi masa saya dan juga tenaga juga ilmu saya. Bagi saya lah, saya rasa dia tak inginkan kemewahan, dia hanya nak hidup dengan baik. Di usia saya yang muda ni, yalah saya tak mampu nak bagi apa wang ringgit pada orang yang susah, yang memerlukan. Apa yang boleh saya bantu untuk orang yang memerlukan sana is tenaga saya. Saya muda, saya masih kuat. So why not saya tolong dengan tenaga saya? Kita sedekah dari segi apa? Tenaga. Dia bukan sedekah dari segi wang ringgit. Orang yang sedekah dari segi wang ringgit, dia berada. Kita hanya tenaga. Kalau datang untuk membantu saya masak untuk budak-budak ni, itu pun dah bagi saya dah alhamdulillah, cukup alhamdulillah. Kegembiraan anak-anak ni, keseronokan anak ni, kegembiraan saya juga. Sedekah ini dia bukan merangkap pada duit. Sedekah ini merangkap pada semua. Menukarkan lampin, memasak, pergi ke pasar. Itu pun sedekah kamu. Innamal a'malu binniat. Niat kita yang pertama. Untuk apa kita buat? Kita pun buat kerja tu bukan untuk duit, untuk popular apa tu. Saya rasa benda ni tak perlu kita nak bagi tahu orang, nak post ke apa semua. Rata-rata dia bersedekah tapi disebut dengan orang ramai. Aku bersedekah kepada orang. Buat apa? Kita keikhlasan nanti kita. Kenapa pada bulan Ramadan ya? Kenapa? Orang susah bukan pada bulan Ramadan je. Selagi Allah Taala memberi kamu nikmat, nikmat rezeki, salurkanlah pada mereka yang memerlukan. Pada semualah kalau nak bersedekah tu berterusanlah sedekahnya. Sumbangan kamu itu dia akan sentiasa mengalir. Tak kira Ramadan.